Siapa yang bawa ayah ke sini? Alfa. Biasanya kalau ada yang dibantuin gitu, harus bilang terima kasih, bukan? Dan di awal trailer lucu banget ya. Di sini ayahnya Andra ditolong sama Alfa, tetapi nampaknya ayahnya Andra ini enggan banget untuk bilang terima kasih. Ternyata orang membuat gua gagal menikah dengan Raisa. Sementara itu terlihat Meg yang datang di sebuah kafe, di mana sekarang ini ada mamanya yang sedang bersama dengan seseorang. Padahal mama gua sendiri. Teror terus si Raisa itu. Tenang aja. Jangan sampai. Dan tentu saja Meg merasa sangat terpukul sekali. Ternyata oh ternyata orang yang telah menghancurkan kebahagiaannya dan juga keluarga Raisa adalah mamanya sendiri. Kemudian Meg pun menghampiri sang mama. Betapa kagetnya Mama Rika melihat Meg ada di tempat itu. Kenapa? Apa Meg? Kenapa bisa? Ya tentu saja Rika panik banget ya, karena semuanya akhirnya terbongkar. Ya akhirnya Meg tahu semuanya. Seorang ibu kandung dengan sengaja merusak kebahagiaan anaknya sendiri. Dan kelihatan banget ya betapa kecewanya Meg kepada sang mama. Ya tentu saja sekarang ini Rika panik banget dong. Ngehancurin keluarga dari orang yang dicintain sama anak kandungnya sendiri. Tetapi benar-benar ya Meg itu gak menyangka kalau ternyata orang yang telah merusak kebahagiaannya dan juga keluarga Raisa adalah sang mama. Benar, mama bisa kasih penjelasan ke kamu kok, Meg. Cukuplah! Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Meg yang begitu sangat marah kepada sang mama. Sepertinya benar-benar kekecewaan yang luar biasa. Kamu teh ngapain pakai kacamata kayak gitu? Munduran. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat Meg tersenyum adalah Raisa. Terlihatnya di sini Meg menelpon Raisa. Kayak gitu. Cuma sama kamu yang bisa bikin aku ketawa seperti ini, Sa. Dan tentu saja kita semuanya sedih banget ya melihat nasibnya Meg seperti ini. Ya harapan kita semoga saja Meg tetap semangat, tetap bertahan dengan kehidupan yang begitu sangat berat ini. Semoga saja Raisa pun akan selalu bisa menguatkan Meg. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari apa nih? Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.